Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia identik dilakukan dengan menggelar upacara dan berbagai perlombaan serta hiburan. Namun tidak dengan yang satu ini, seperti yang dilakukan oleh kelompok KKN 95 Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan mengadakan cek kesehatan gratis dengan menggandeng Rumah Sakit Puri Husada. Pasar Terban dipilih karena merupakan rekomendasi langsung dari pihak universitas dan di pasar tersebut terdapat paguyuban pedagang. Tak sekedar untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia saja, namun kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan segi kesehatan individunya dengan menyediakan 100 kuota cek kesehatan gratis bagi pedagang dan pengunjung Pasar Terban. Karena sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi, dan yang dimaksud bangkit ini mungkin dari segi ekonomi ya, perekonomian. Yo, paling tepat kalau misalnya, apa sih, individu yang di dalam roda perekonomiannya sendiri juga harus sehat. Kalau misalnya mau bangkit mungkin, jadi kita pengen kayak selaras sama tujuannya dari pemerintah itu. Ngumumin untuk undang pedagang untuk bisa datang ke sini untuk cek kesehatan, terus mulai dari registrasi, habis itu tensi, cek gula darah sama asam urat, udah sama pengukuran tinggi badan pas registrasi. Kayak gitu. Dimulai dengan registrasi, peserta dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, cek tensi, tekanan darah, gula darah, dan asam urat. Para peserta cek kesehatan gratis juga bisa melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Harapannya ya semoga semuanya sehat-sehat semua di kondisi kayak gini, sama pola makannya sehat-sehat. Cek kesehatan yang dilakukan di Pendopo Paguyuban Pasar Terban tersebut mendapat respon baik dari masyarakat dan pedagang yang terlihat dari antrian yang sempat mengular. Universitas Mercu Buana yang telah berpartisipasi untuk mengadakan cek gratis di Pasar Terban. Di kemudian harinya Pasar Terban pedagangnya sehat-sehat, dan Pasar Terban kedepannya bisa maju dan bisa berkembang dengan baik. Harapan ke saya kedepannya pedagang Pasar Terban bisa maju dan berkembang, kedepannya bisa berkembang lebih baik, gitu aja. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini, harapannya para pedagang dan masyarakat bisa lebih memperhatikan kesehatan di tengah pemulihan masa pandemi COVID-19 ini. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.